langit Rasulullah. Sampai langit ketujuh, kita kata mereka Jibril, ya Rasul, nanti kau mengangkat sini, saya tak boleh berangkat. Oh, tak boleh, nanti itu kawan. Kita berangkat dengan nama, sampai ini juga begitu, balik ini juga begitu. Kawan, saya tak boleh. Memang ada aturan? Betul. Ada undang-undang? Iya. Betul, iya. Sampai kemudian
bisa melawan borong yang selalu dalam hati. Seribu kali lipat kilatnya cepat Rasulullah, dia akan melibatkan waktu borong seperti kilat yang nyata. Baik, maka pertama Isra dan Mi'raj adalah pelajaran yang besar, pembersihan hati. Karena Rasulullah sebelum makan itu Mi'raj menjadi dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Inilah yang disebut dengan temuan operasi, operasi jantung, operasi paru-paru dan lain-lain, bukan dunia barat tapi dunia Islam. Orang barat itu belajar dulu ke dunia Islam bagaimana cara membedah-bedah isi dalam itu. Nah, siapa tokohnya Tuhan? Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Ibnu Khaldun dan lain-lain. Itu tokoh Islam. Dibersihkanlah hati Rasulullah. Ini sidiran ayam yang makan ayam. Kalau dibersihkan hati Rasulullah, seolah-olah Rasulullah itu ada yang tak beres, ada yang kotor. Sementara Rasulullah itu maksud orang yang supaya dibersihkan kita. Ini pelajaran sidiran tajam. Kalau kita kotor menghadap pada Allah, Allah tidak terima. Inilah kita yang banyak makan ayam hati, hati. Padahal hati ini bagaikan pucuk kumpulan jalur. Yang elok hati, yang lunak hati, yang mengui hati, yang lunak hati. Lainkan. Ah, melompat lanjut, lanjutnya melompat yang korek hati, apa leh? Yang sakit hati, nafus hati, apa leh? Nantiki hati, apa leh? Pokoknya sekalonya. Makanya ama ayah Indonesia berapa? Orang pintar, semuanya banyak. Orang yang cerdas sebanyak-banyaknya, tapi hati yang bersih tak banyak. Kenapa? Cuba tengok apa ayah kita dulu di kampung, tanpa bersih hati mereka. Saya ini kan orang kampung di kampar, desa Belanda, kampung Koci. Orang kampung, saya rasa anak ayah-ayah yang ada, kok kampung dulu? Iya benar. Nah, yang ada yang kota. Di kampung itu dulu ada anak ayah kita diundang dari diundang tak apa-apa, dikasih jadi tidak kasih tak apa-apa, tidak ada yang ikut. Oh, banjir dulu melanda itu di kampung kami itu. Banjir bukan kayak sekarang, air diatur. Berapa air diatur itu? Lepaskan buat itu, aku tutup lagi, lepaskan lagi. Itu kan diatur dulu, mana kayak itu nak ada. Datang panjang 4 hari 4 malam, semester apa setengah dalam rumah. Oh, itu jalan. Masuk 5 hari baru lewat sampai kepala desa bapak itu. Satu rumah dapat satu supir. Padahal orang beli rumah di kakak, kakak amat jaya, tujuh, siap dapat supir. Nah, boleh beli rumah makan dulu. Di masa kita sebenarnya ini yang comok ada dua sendok, yang tak comok kita lagi yang itu. Iya benar. Sekarang orang banjir di sebelah sana tenggelam payu yang sebelah sini. Ini nak jalan air ini, bagi pak air ini. Nah, tapi ini boleh sawangi, tapi beliau terbayar sang papa, tapi minyak, tapi kopong, senang tapi nama cokak. Yang kedua, hati tidak bersih itu mayat. Ini yang membuat kita hancur. Kalau begitu, jawab apa begitu? Cuci awal dan doa dia. Kayu awal cuci gawat. Anca awal cuci gawat. Guru awal
orang tua, ada orang. Itulah aku ni usah nak dia wasan nama orang. Hati tidak bersih. Makanya setelah bersih disiram dengan air kalau ada kausar, siram dengan air zam-zam, bersih sudah beres, beres berangkat ke Rasulullah. Nah, inilah ayat yang dimaksudkan oleh wanita kita tadi, bila tu anak kita tadi. Minatlah sedih tembus. Makanya pada bapak,
iman tidak tampak tapi bisa dirasakan. Iman tidak tampak tapi bisa dibuktikan. Mana contohnya? Kan ketika Rasulullah ya khairul batu yang kamu hapus salam ya Jibril, kok ada bau yang sangat sederhana? Kenapa ini? Memang kamu tercinti ya? Di mana? Situ tadi mu di belakang itu tadi ada pusat Mas Ito. Siapa Mas Ito? Oh Mas Ito yang hidup di zaman Firman cara perempuan. Oh siapa Firman? Ya mengaku diri yang kuat. Oh dan aku mengaku. Nah itu kok iman Mas Ito? Mas Ito itu nampak orangnya. Iman Mas Ito itu tak nampak, tapi itu bukti. Jatuh sisi apa yang bukan pastor Allah. Kedongan itu, hei Mas Ito, kamu memang ada Tuhan selain pada saya. Iya, kamu bukan Tuhan. Siapa Tuhan kamu itu? Robi itu Allah hukum. Tuhan saya Allah, Tuhan Tuhan kamu. Kalau itu Mas Ito, kamu menaik kekuasaan saya. Siapa mau kamu Mas Ito? Sila. Jangan lu suamimu sila, anakmu sila, apa? Tapi gue kacau orang itu. Anak-anak itu kacau. Gue ibu anak-anak, gue mau anak-anak. Kelipu ibu, yo. Mas mudong, kayak ibu tahu kacau? Kuali? Coba dengar sebaik-baik, Pak. Apa bedanya kuali sama kacau? Oh kancah dalam kali la ilaha illallah. Yang kancah itu mahalin katani Allah. Yang wali katani lupa mungkin. Dibuat ayat dalam isi maninya berdiri. Bagaimana Mas Ito? Silakan dimasukkan suaminya ke dalam. Kisah kuli kepada Allah ragu nyawa. Ini jas dari mama Mas Ito. Saya pun akan mengganti dengan laki di azab hukum aku. Bagaimana Mas Ito? Sekarang dilihat anakmu, silahkan. Dimaksudkan anaknya ke dalam buah hati bayang jantung. Membelikan anak di dalam berenjam. Tambah hujan dari mata Mas Ito. Kata Hiro, bagaimana Mas Ito? Kamu tidak mengaku bahwa saya adalah Tuhan? Tidak. Sekarang dilihat wahai Mas Ito. Keluar dari mulut yang mulia, lihatlah apa yang tersentuh Allah Taala. Ini firman saya tak takut. Saya nak kata Allah bersama. Wahabnya dalam kata firman kata masih wahai firman dan dibawa satu mati bawa iman dan tidak hidup dalam cara kafir. Begitu coba hidupnya masih tetap dalam firman. Firman itu dalam Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW lebih kurang 500 tahun lamanya tercium segera pusaka Mas Ito dan rajin bawa iman. Apa gara-gara dia serap cinta berimu apa tukar iman anak cucu yo, ya ya sampai ini cucu ya ya ada puasa, ada sholat, ada zikir, ada macam yang buat. Dengan Nabi Yusuf iman. Coba makanya Islam yang bertahun ini jual iman atau mempertahankan iman, menghitamkan iman atau memperbaharui iman. Islam dan yang maksud kekuatan iman. Dan apa iman dan apa tapi bisa dibuktikan. Makanya kita jalan Rasul. Siapa? Bilal bin Abi Umar. Bilal orang hitam suku Arab Badui. Tahu oleh Abu Lahab dan Abu Jahil. Hei Bilal, betul kamu mengikut agama Muhammad? Iya. Kamu tidak sembah Tuhan kita lagi? La tahu pada Abu Jahil? Tidak, karena itu bukan Tuhan. Malah diseret. Masih sendiri siapa? Di Sonsan. Tentu dalam ini salah satu itu ada kan di arek kaki ikan bot udah bi seret ke dalam pasar kampus 3 hari 3 malam jangankan makan dikasih dilem di pinggir lomat setetes air tidak masuk dalam kerongkongannya 3 hari 3 malam ditanya dia bilang bagaimana bila jawaban bila ah Allah itu sangat
belum meninggal Bilal bin Abi Rabah, sangkanya sudah ditinggal oleh Rasulullah dalam surga. Bilal belum meninggal, sangkanya belum masuk surga. Aku tanya kepada yang tercatat awak, kau kau sudah berbuat apa? Tapi kalau masuk surga keinginan apa? Ini dosa apa ya? Ya Allah, jadi mana ini lebih baik lagi. Tidak bisa didaya dari lagi. Nah, yang selanjutnya jadi potong-potong aja dari kebutuhan imam. Dari Masjidil Aqsa kita tidak banyak bicara di Yerusalem itu. Rasulullah sholat sunat diikuti oleh para ulama, para nabi, dan kemudian seluruh para malaikat. Rasulullah jadi imam. Ada sujudnya patuh juga sampai ini terangkat dan semuanya tergantung sampai ini pasti ada. Sekarang kita lanjut naik Rasulullah ke langit. Secara akal amalan jemaah, kalau lagi ada Rasulullah kasih dalam perkahat masalah, masalah. Tapi Rasulullah tidak mampir. Kemana Rasulullah ambil? Dan satu dua tiga empat lima enam tujuh. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Siapa yang dia syaratkan? Dia tanya siapa? Abah Nabi Adam, Abah Nabi Ibrahim, Abah Nabi Musa, Abah Nabi Isa, dan lain-lain. Bagaimana kawan sehat atau tidak? Bagaimana kawan aman atau tidak? Bagaimana saudara itu aman atau tidak? Ini pelajaran besar untuk awal amalnya. Sebelum kita sampai ibadat kehadiran Allah, sambung silaturahim dulu antara awal dengan awal. Inilah sebabnya kita kenapa di masjid dekat rumah ini anak-anak azam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masa tidak di rumahnya, tapi nengang sholat di masjid di rumah. Nungun ke sini, nungun ke situ, nungun ke situ, nungun ke sini dan sholat. Kenapa nanti sini sholat ini sudah pada hidup di rumah? Orang yang tidak akur beramal ibadat bagaikan telur ayam dalam busuk. Itu sudah matang dengan buka kosong isi di dalam. Lain yang jannah khatirrahim, takkan masuk surga orang yang memutihkan silaturahim. Elok ada kini itu orang itu. Elok kini itu orang tetangga. Elok masuk orang salah masuk. Kita mesti asinan. Buat nama wiri sosial tua. Aku punya apa namanya yang ada tetangga. Berat-berat orang yang terbayang si rumah kerja dan lelo hati kau tahunnya, masya Allah. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum makanya kalau orang aku, kalau orang tengah
yang bawa dari Bok, bawa dari Minyak, dan sampai itu kan kami terbiasa dan mau diajak berunding. Kenapa tidak bisa diajak berunding? Karena kasih hati sendiri. Karena dia dalam keadaan dia. Makanya Rasulullah pindah ke Madinah. Belum Rasulullah sampai di Madinah, makanya perlu dia terbang sana. Tolong. Kau nak kau ni yang apa? Lagi berapa terjemahan kamu semak-semak?
kampung saja, kampung saja. Saya rasa tidak ada bedanya ke kampung Bapak Guru. Bukan lagi di sungai, sungai Kampar itu. Jadi kalau benar itu tidak punya topian. Bapak Ibu tahu topian? Oke, makasih banyak. Ini topian tempat amal-amal perempuan. Ini tempat laki-laki. Siapa pun nama di situ, silakan. Ini topian semondo. Pak semondo, mereka kalau ada semanggo itu mandi di bawah, saya mau mandi, kata mereka, saya kira itu semanggo di bawah, saya tidak boleh terjun, tidak boleh ikut mandi. Kenapa? Ada rahasia antara semanggo dengan semanggo yang harus dijaga. Kenapa berapa rahasia di bawah kayu, cucu-cucu aku? Kalau semanggo dan jelas mandi di bawah, Iblis tak mau sujud kepada Adam.
tapi iblis tetap sujud kepada Tuhan. Akhirnya makanya ada di rumah, ada orang kampung kita tidak mau sujud kepada Allah. Mana yang lebih dahsyat nakal kalau dari iblis itu? Kadang-kadang para kita juga kayak itu tersinggung. Mana yang lebih parah dari iblis? Iblis tetap sujud kepada Allah. Yang tak mau iblis sujud kepada Nabi. Nabi ada satu dosa diharap dari surga. Siti Hawa satu dosa diharap dari surga. Iblis satu dosa diharap dari surga. Awak yang menerima dosa itu kapan masuk ke dalam? Kapan mau masuk ke dalam? Ke surga dosa kan? Ke neraka tidak sanggup. Disinilah mandat saya. Allah kasih sayang, Allah kasih boleh mengawal, maka masih Allah berikan kesempatan. Allah ingin kita boleh berbunajat untuk taubat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Nabi Adam, ini Siti Hawa. Satu dosa dibuat ke dunia. Berapa lamanya Nabi Adam dan Siti Hawa tanpa berusaha, mohon maaf, tak terhitung. Kulit kain, daun-daunan itu cuma dipakai. Yang dimakan apa yang ada, tidak ada hal yang marah waktu itu. Menangis Nabi Adam, menangis Siti Hawa, ingin minta maaf, ingin minta maaf. Gimana caranya? Nabi Adam gimana? Minta. Siti Hawa gimana? Minta. Makamanya manjatlah seribunya Nabi Adam kepada Siti Hawa ingin minta maaf. Kemana harus dicari? Nabi telepon Nokia belum selesai, Samsung dah ada, Oppo dah ada. Nabi kirim suratnya, kirim surat, kantor pos kato. Jadi gimana caranya? Nabi Adam naik ke atas bukit, dipanggilnya istrinya, ya. Nabi boleh, ya. Berapa namanya pada itu? 10 tahun, 20 tahun, ratusan tahun baru terdengar Siti Hawa. Berarti laki yang ngomong, mana itu yang datang bukit? Makanya ayah kami sudah ada jendela lalu ayah pun ada sinyal dan mana ini ada bukit. Ada sinyal dan dia lenggara senar. Berapa namanya di ada dan Siti Hawa? Dalam dua yang mengatakan lebih kurang 300 tahun namanya Nabi Adam dan Siti Hawa yang disahkan. Nabi Adam dibawa ke tanah India, Siti Hawa dibawa ke tanah Jeddah. Riwayat pun itu mengatakan bersama. Acuh, cikgu semuanya mananya. Ya kita berkiriman dosa ini. Mau kemana? Coba. Kemana? Amatnya ada daya. Sholat dalam ketenangan jiwa, sholat dalam ketenangan perasaan. Tatmain kulo. Ustaz saya ada sholat bagus. Udah cuma nafsa. Ini Ramadan lagi. Gimana Ustaz? Saya ngajak Bapak Ibu begini. Saya Ramadan tahun ini ada spesialis amal ibadah saya. Kalau dulu kan ada tarawih, iya baca Quran, iya bawa-bawa surat, iya zikir kadang-kadang. Tahun ini tak begitu lagi. Saya harus ada amal spesial. Saya tahun ini akan menjadi ahli jamaah. Kayak apapun 5 waktu saya. Saya tahun ini akan menjadi ahli sedekah. Di malam sesaksi dan satu saksi dan satu saksi dan satu saksi dan berarti 30 malam 30 saksi. Saya Bapak Ibu ada menengok tulisan di luar sana, klinik dokter umum
bukan uang melipat. Yang jauh saya lihat adalah tulisan dokter spesialis, buka jam 5, tutup jam 9. Sama-sama dokter, maka tidak sama buka tutupnya. Apa bedanya Ustaz? Kalau dokter ngomong, itu orang pintar. Apapun yang sakit, dia tidak ada orang. Mana yang orang? Oh, ada keberatan, buka, dicari. Mana ini orang? Tapi ini wajah itu yang kamu mempensi dong. Cantik dong. Anak sakit gigi, ada apa? Ada apa? Ini pada benar. Udah juga buka, kita tunggu. Tolong apa? Tolong apa? Cuma bersama nganggung. Ada tuh kayak semacam ini katakan pena agak banyak lah sedikit. Anak mau tinggal mau nyaman nggak punya nyaman apa itu? Kalau tokonya ini mau dorong kita melilir mata matanya udah tertawa sakit. Yang berbandingnya gua barinya pakai suntik atau kopi boleh mensuntik ke mah duduk dan ya sabarnya pak sabarnya punya nanti ini minum obatnya yang biasa saya ini mulai 4 hari sehat ini 4 tahun kemana kan belum seimbang kan pak bos sempat seimbang kan terong sakit gigi dengan sehat itu apa pun tak sedangkan 5 hari sakit giginya bocor keo dan ini nama ayam itu pati-pati ini binatang ya ya binatang ya nah coba negasinya apa tidak macam belum ditelan obat itu bahaya kita sudah stres gimana cara dengan selesai berkosong kangen minum obat udah 2 hari minum obat dia muka dan bangun dia kaki dan muka kenapa dari yang tidak tahu kan karena murah bayarnya 25 ribu cuma coba orang yang kesensialis buka jam 5 tutup jam 9 ada apa pak? Ada apa? Ini pada tahan lagi giginya lagi lepas tolong coba nanggung anak-anak yang tadi ini pak tapi ini alamnya sama ini pak tapi dari tokonya yang mana? Dari tokonya dari tokonya dong disuntik tidak dong aduh ya pak ya dulu ya bu nah biasa ya nanti kurangi yang dingin-dingin ya banyak yang anak-anak suntik tidak cukup kasih obat tidak bukan tidak macam tidak butir kecil-kecil berapa bayar tu kan 300 ribu baru 2 obat di dalam bokap yang sakit tidak kenapa karena selesia jadi bapak ibu ini kalau untuk tahun ini kita dimuliakan Allah inna kalau aku lindah Allah amin ibadat yang selesia saya takut ini Allah akan saya baca Al-Quran Wandai Menjus pokok saya semalam saya baca Al-Quran satu juz kalau satu juz saya baca satu malam maka saya baca Al-Quran tamat Al-Quran 3 juz 20 Zohor 30 Asar 30 Maghrib 30 Isya 30 Subuh 1 juz kalau yang pandai cepat 2 juz berarti 2 kali khatam kalau yang lebih cepat lagi 3 juz berarti 3 kali khatam sebelum malam pertama khatam pertama yang kedua 20 khatam 2 kali yang ketiga khatam 3 kali Masya Allah itu namanya amal sebesia tapi saya bapak-bapak akhir-akhir ini ada era juga saya kalau ada orang baca Al-Quran di masjid dan surat malam pakai mikrofon marah orang sementara waktu Al-Quran kita tina, coba orang dengar membaca Al-Quran kayak
saya amal ibadah tahun ini adalah memberi orang berbuka puasa. Masya Allah. Saya tahun ini tidak, saya mewakafkan Al-Quran. Di mana saya lunak, saya titip sana 10. Di mana saya beri, titip di sana 5. Itulah kekayaan yang ditinggalkan oleh wanita tersebut. Coba Pak. Saya tahu saya tahun ini imam tarawih saya yang gaji. Coba. Saya tahu listriknya masjid itu saya yang bayar. Saya tahu guru yang mahal namanya santapan mana saya yang bayar. Oh saya yang punya semua. Masya Allah. Untuk apa caranya ada kaya? Sementara bayi akan menutup mata. Coba lepas ketua tengok yang hadirinnya. Saya senyap tadi kan tengok-tengok. Ada tengok-tengok tutup yang banyak. Atau kemudian masih tersantar dalam mulai kakek. Bisa saya tes lama awal ini. Bisa saya tes. Gimana ya Pak? Kita tes yang lagi tersantar. Tes. Tes. Siapa yang mau ribu akhir yang kita tengok. Dari C, penonton, ambil akurat tu amok makanan tu amok, dan lain pun amok dan lain. Tu, lamaran mungkin itu. Hah? Tulimu. Coba, beliau sekarang umurnya 53. Rasulullah baru itu. Kalau sama dia Rasulullah kita. Itu kalau sama, bukan karena rahim bunda yang mulia. Eh, sebuna, jodohmu siapun anak siapun. Sebuna, rezekimu sebanyak itu. Sebuna, umur kamu ada sekian tahun. Eh, sebuna, kamu besok punya mau meninggal mati. Besi, anjur ke sungai, dan turun kamar mandi, sampai pusuk, dan lain-lain. Ternyata, datuk saya ini, apa kita ini sekarang umurnya 53 tahun. Dalam rahim ibunda yang terjadi ya Allah hanya 54 tahun. Berarti kan sekali kau jadi pemilik umum itu ya bisa jadi. Siap-siap pulang sekarang sih sesuatu tawaran lebih tinggi balik ke kamar nanti boleh retau lagi dunia. Tiba-tiba ada Jibun. Coba kalau ibu Jibun masa kampung saya istri. Coba satu tahun tahu yang bisa. Apa yang bisa berbuat satu tahun itu. Coba dari itu contohnya contoh. Ya sampai selero dalam pembahasan. Jadi mulai dari ahli saya ahli Al-Quran, saya ahli jamaah, saya ahli umat, saya ahli sedekah, saya ahli santun dan berjati. Coba kalau nggak antar sampai di mana pak? Saya mau maaf apa pak ibu? Kenapa berani saya bilang di mana ini? Sama sekolah dengan saya, sama sekolah dengan saya. Nah saya baru pesantren dengan usia yang saya lulus mulai umur 27 tahun, saya dah bangun pondok pesantren sampai hari ini. Kalau ingin sholat-sholat, kamu ada jalan-jalan lama ke Jalan Raka, Jalan Angin di Indonesia, Jalan ini, Buana, Macan Baso. Tapi saya pikir, apa lah untuk kan ibu? Apa lah kan ibu? Ya, kasih saya menghimbau Ramadan tahun ini doa penghimbau
kita tadi, Allahu Akbar, insyaallah Allah, sampai besok doa kita dikabulkan oleh Allah. Jadikan Ramadan spesial tahun ini. Oh, saya tahu, saya ahli zikir, pokok tiap malam itu saya akan berzikir 1 jam, 2 jam. Sebelum sampai 2 jam saya akan berdiri. Bagus. Orang berzikir mana-mana tutup itu belum hatinya pikirannya apa? Tidak ada yang minta sama Allah. Orang yang berzikir Allah yang hadir. Ya yeah, Tuhan itu dikasih biaya siswa, kalau sekolah B
saya ini anak Bapak Ibu. Ini apa kabar ini apa bukan dari Topanitia baca lu baca ya. Wassalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.